masih belum keluar. Ayo, satu lagi GM yang roket, tolonglah. Ayo, roket, 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 roket. Ya, halo guys. Halo, halo, halo. Balik lagi sama gua Fikri di game Let's Get Rich terus guys ya. Oke guys, langsung aja. Sekarang Get Rich udah update event terbaru dan kali ini kita kedatangan pendan baru ya. Pendannya kayak apa? Coba gua lihat di notice aja. Oke, jadi ada pendan baru dan namanya itu Rocket Engine Drawing Equipment. Siap. Nah, si roket itu skillnya ketika buat 3 bangunan, 33% langsung pindah ke tempat semula. Saat tiba di areaku, 70% raih biaya bangun. Oke, berarti skill dari pendant terbaru itu skillnya si Remus guys. Cuma dia persentasenya 33% dan ada embel-embel 70% raih biaya bangun ketika tiba di areaku. Oke, pendant terbaru ini menurut gua lumayan bagus ya. Maksudnya pendant ini tuh udah lama guys. Banyak orang yang udah ngarepin pendant ini buat rilis, tapi baru dirilis sekarang ini. Dan cara dapetinnya langsung kita lihat aja. Cara dapetinnya itu, nah ini si pendant terbaru kayak gini. Cara dapetinnya kalian harus kumpulin, ini gua sebutnya apapan aja lah ya. Apapanya 3, ini A roketnya 3 dan A brokennya 3. Oke, berarti harus punya 9 material guys. Dan ini lumayan banyak ya, 9 material. Nah, kalau kalian punya papanya 3, udah bisa ditukar sama honor. Kalau punya roketnya juga dapat honor juga guys. Berarti dari sini harusnya kita udah tahu kalau si broken ini adalah material yang paling susah di event kali ini. Oke, modal gua ada 7000 diamond dan gua nggak tahu dengan modal segini kita bakal bisa don apa enggak. Jadi langsung gua coba ngedraw aja kali ya. Di mailbox udah nggak ada material apa-apa. Oh, ada satu. Hadiah dari login, siap. Kita langsung buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, yang ini, yang broken. Door. Papan ya, papannya udah punya satu berarti. Langsung gue lanjut ngedraw aja lah. Oke, gue langsung ngedraw. 50 diamond pertama kita lihat kita dapat apa nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, nama. Nah, namanya keluar. Langsung keluar ya. 50 diamond pertama. Kita lihat kita dapat apa. Oh, dapat yang papan lagi. Berarti yang papan udah punya 2. Ngedraw lagi. Oke. Namanya keluar lagi guys, 2 kali ya. Hoki kita. Ayo dong, yang broken dong. Nah, dapat yang roket ternyata. Berarti yang broken belum punya. Yang roket sama yang papan udah dapat. Ini nggak dapat, kita lanjut lagi. Ayo. Broken. Oke, dapat yang papan lagi. Yang papan udah punya 3. Udah lengkap guys. Tinggal kumpulin yang roket sama yang broken ini. Si brokennya belum nyantol-nyantol dari tadi ya. Ayo dong. Oke, broken nama. Nah, broken. Anah. Kita dapat guys yang broken 1 ya, lumayan. Tinggal kumpulin 2 lagi yang broken. Ini dapat 1. Oke, modalnya baru habis 300 diamond. Lumayan sedikit ya. Lanjut ngedraw lagi. Oke, namanya keluar lagi. Nama kita perasaan keluar mulu dah. Ayo, broken lagi. Oh, dapat yang papan sekarang. Siap. Yang papan dapat mulu ya, di spam sama papan kita. Oke, ini nggak dapet. Lanjut lagi. Masih nggak dapet ya. Ayo dong, nama dong, 96. Oke, masih belum dapet GM. Ayolah. Masih belum dapet lagi. Kemana ini nama ini? Masih nggak dapet. Lanjut ngedraw. Masih nggak dapet. Berapa kali nggak dapet itu? Hey, ayo dong. Nah, namanya keluar di atas guys. Ayo, yang broken langsung. Door.
Nah, kita dapat lagi yang broken satu. Mantap GM. Berarti tinggal kumpulin satu lagi guys. Satu lagi yang broken. Udah bisa dapat si pendant terbaru. Modalnya belum ada 1000 loh ini. Tumben-tumbenan GM baik ya sama gua. Oke, ini enggak dapat, lanjut ngedraw. Oke, masih belum dapat. Coba lanjut lagi deh. Udah penuh, kita jual aja. Ayo, 4 kali lagi 1000 diamond GM. Namanya enggak keluar. Masih belum keluar juga. Masih belum keluar. Namanya masih enggak keluar. Udah 4 kali ya. Oke, udah habis 1000 diamond modal kita. Masih ada 6000. Lumayan banyak. Cuma gua enggak bakal ngabisin semuanya di dalam satu event ini, guys. Soalnya terlalu boros ya. 7000 diamond tuh sumpah gua ngumpulinnya lama banget loh. Ayo dong nama. Nah, akhirnya keluar juga nih. Ayo, broken. Oke, dapat yang papan lagi. Jangan kasih yang papan dong. Gue yang papan udah banyak banget loh GM loh. Coba kita lihat kita udah punya apa aja. Gue udah punya yang brokennya 2, yang roketnya 1, yang papannya udah 5. Ternyata yang roket nih lebih sedikit daripada yang broken dapatnya kita. Gue nggak tahu jadi ya, yang disisain tuh yang mana? Soalnya brokennya kita udah dapat 2 masalahnya. Gua jual yang A dulu nggak apa-apa lah, 100 lah. Oh, 47 doang. Ya udah. Oke, lanjut ngedraw lagi buat nyari 1 broken dan 2 roket GM. Ayo, broken atau enggak roket lah. Dor. Nah, kita dapat yang roket 1, guys. Tinggal kumpulin satu-satu lagi, 1 broken dan 1 roket. Oke, ini enggak dapat. Lanjut lagi. Oh, ini dapat nih materialnya nih. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Please, jangan kasih yang papan lah, tolonglah. Jangan kasih yang papan lah. Astaga. Dapat papan lagi. Oke, namanya keluar lagi, bagus. Ayo, jangan yang papan. Nah, kita dapat yang broken lagi 1. Berarti yang brokennya udah lengkap. Udah dapat 3, guys. Tinggal kumpulin si roketnya 1 ya. Modalnya baru 1400 diamond gua abisin di event kali ini. Oke, namanya nggak keluar. Lanjut ngedraw lagi. Masih belum keluar. Ayo, satu lagi GM. Yang roket, tolonglah. Ayo, roket. Nah. Oke guys, yang roketnya dapet ya. Gila, gue hoki banget loh di event kali ini. Soalnya gue ngerasa gak ada material yang sulit buat gue dapetin. Si brokennya udah dapet 3. Gak lama setelah itu, roketnya juga dapet 3 guys. Dan kita totalnya cuma habis 1500 diamond loh, asli. Ini hoki banget gue. Padahal modalnya udah nyiapin sampai 7000 diamond guys. Yaudah, langsung gue ambil aja pendan yang pendan barunya. Si roket ini kita ambil. Gua ambil. Oh, bisa ditukar juga. Gua tukar sekalian. Oke, kita lanjut enhance. Gua lanjut enhance. Mana tadi? Pendan baru terbaru ya. Nah, ini. Pakai A plus aja biar cepet. Naik cuma 3. Lanjut A plus lagi. Oke, 5. Upgrade pakai S sekarang. Upgrade pakai S. Oke, TL-nya kayaknya gua udah punya, guys, TL-nya. Nah, ada kan? S plus-nya gua upgrade, ini udah dapet. Sekarang tinggal combine-nya ya. Combine-nya pakai UA yang terbaru aja. Yang bangkrut yang ini berarti.
Oke guys, kayaknya gitu aja video kali ini dari gua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gua yang selanjutnya guys. Oke, see you.